Baik, selanjutnya kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Sini berubah konsep dalam 2 tahun terakhir. Biasanya bentuk penghargaan diberikan kepada 1 orang setiap tahunnya. Namun dalam 2 launching Radar Cirebon Baca Koran dan kepada yang terhormat CEO Radar Cirebon Group Bapak Yanto S. Momo, dipersilakan untuk bisa maju ke depan. Apa kira-kira PR yang belum diselesaikan dan masih difokuskan oleh KONI sendiri? Ya, berharap sih bisa terus memberikan pembinaan yang baik, yang lebih baik, yang lebih meningkat, terutama dari sisi fasilitas setelah atlet-atlet berprestasi ini memberikan sumbangsihnya yang sudah ada dalam perda ya. Mudah-mudahan perdanya menjadi lebih cepat direalisasikan sehingga harapan para insan olahraga, atlet dan pelatih bisa menjadi lebih termotivasi lagi meningkatkan prestasinya. Soal profesi, sudah ada berapa atlet yang terserap di BUMN? Ya, sampai dengan hari ini mereka yang ada di BUMD atau di apa ya NS ya, itu lebih banyak kepada atas ini sendiri, perjuangannya sendiri belum terakomodir secara baik oleh pemerintah. Mudah-mudahan lewat perda ini bisa terus tingkatkan.
untuk Jabar maupun nasional melalui ajang Porprov yang nanti di 2026. Ya, sementara di 2024 di depan kita sudah memberikan kontribusi atlet yang akan berlaga di PON Aceh Medan. Jadi sudah banyak yang lolos BK dan sekarang sedang menjalani pusat latihan di Bandung. Bentuk penghargaan diberikan kepada satu orang setiap tahunnya. Namun dalam dua bisa maju ke depan. Mulai dari tokoh kerukunan umat beragama, tokoh perempuan dan kemanusiaan, tokoh olahraga hingga tokoh yang sangat peduli dengan kampung. Person of the Year kategori tokoh peduli sosial, keagamaan dan olahraga diberikan kepada yang pertama atau nomor satu, Wina Suryanti. Hajah Wati Musilawati, tokoh peduli olahraga, Ketua Umum KOMI Kota Cirebon. Ika Matika SE, tokoh perempuan peduli kemanusiaan, selaku tokoh dari perempuan Kabupaten Kuningan. Kiai Haji Sairozi Bilai, tokoh pemersatu umat beragama, Ketua FKUB Kabupaten Indramayu. Pada yang terhormat yang telah disebutkan tadi, persediaannya ini.